Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat PM, saya udah di depannya rumah Bang Marcel nih. Saya mau tahu keadaannya Bang Marcel ini gimana loh sebelum ada kamera. Langsung saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Sehat? Sehat lah. Saya boleh masuk nggak nih? Mau masuk? Masuklah, apa kau boleh masuk? Masuk. Loh kok malah kamu yang datang sih? Iya, ini saya, Mas Yohannya itu lagi pergi, katanya males ketemu Bang Marcel. Aduh. Katanya takut gila. Itu kamar udah nyalain? Udah. Buset. Aduh, kamu malu-maluin loh. Kayak gini. Aduh, tentunya ganti ya. Mau kemana Bang? Ganti dong. Lu jangan ganti dulu lah. Itu kamera. Malu-malu dong, kamu sih. Oke teman-teman, ini rumahnya Pak Marcel. Sahabat PM, ini rumahnya Pak Marcel. Keren. Wah, lagi medang. Ini bonsai. Kok esnya cuma satu sih, nggak disiapin apa ya? Sebenarnya itu Mas Yohan itu lagi ada urusan, jadi saya yang gantiin Mas Yohan. Bonsainya bagus Bang Marcel. Nyolong lah kamu ya. Enggak Bang. Jaket lagi dicuci. Lo beli lagi sih Bang. Kalau itu jaket sayangan itu. Sendiri dari sana? Ya sendirian. Mas Yohannya katanya malas ketemu Bang Marcel. Katanya kalau sama Bang Marcel itu ikut gila. Masih orang gila. Nggak perlu ngomong. Loh, kok minum? Saya nggak dikasih. Mau? Mau loh. Beli lah. Sinilah, mau lah. Beneran mau? Mau loh. Nusain. Makasih Bang Marcel. Baik. Katanya pencinta bonsai, kok di rumah nggak ada bonsai sama sekali. Mana nih Bang bonsainya Bang? Dulu lah. Nih, minum nih. Ini saya disiapin. Makasih ya. Ya. Tadi ngomong apa tadi? Katanya Bang Marcel itu pencinta bonsai. Kok di rumah ini sepi, gak ada bonsai sama sekali. Oh, ini udah dinyalain ya? Saya boleh nyapa kok. Oh iya, silakan nyapa dulu. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, PM Dua Alam. Di alam masing-masing, semoga kalian sehat ya. Oke? Tadi ngomong apa kamu? Katanya kan Bang Marcel itu pecinta bonsai. Lah kok di rumah ini sepi gak ada bonsai sama sekali. Ini ada bonsai-bonsai kayak gini. Ini kamu, bonsai apaan? Kamu yang gak lihat kamu. Nih kamu. Tadinya tuh di sini tuh udah kayak bon binatang, pohon-pohon semua di sini tuh. Sama satu lagi tuh. Apa? Pohon yang rambat-rambat itu sanggalang itu tuh. Sanggalang. Udah saya penuhin di sini. Malah lama-lama istri ngomel, saya pindah ke luar. Loh, pemasuk takut sama istri? Ya enggak lah, saya sengaja taruh di luar biar tetangga-tetangga melihat kan. Oh, PM ternyata suka bonsai dan tetangga-tetangga kan biar lihat contoh. Kalau bisa melestarikan alam itu enggak harus di hutan, di rumah pun juga bisa. Oh iya, benar juga nih Bang Marcel. Tapi benar kata-kata Yohannya. Jadi ikut stres kalau sama Bang Marcel. Pengen lihat bahasa saya? Ya pengen lah. Ayo. Ini bonsainya Bang? Iyalah, inilah koleksi bonsai saya ini loh. Banyak ini. Oh, dari ujung sana. Tadinya dari ujung sana no, jalan raya. Jalan raya. Lah kok di udah pada hilang? Udah saya jualin. Buat apa dijualin? Buat modal itu ikan. Oh. Ini tinggal segini nih koleksi saya ini. Pak Marcel, kok ada yang beda sih? Apanya? Saya lihat-lihat Pak Marcel itu ada yang beda loh. Apa sih ya? Kamu yang lihatnya ini kali. Oh ini? Iya Pak, ya itu ya. Ini loh dari
kemarin tuh waktu sama Yon saya dilempar rumput kering, emas dilempar saya ke ini, astagfirullahaladzim, tempat patri. Saya benerin nih rambut. Buat apa di patri? Emang kalung? Emas loh ini loh. Walah, Pak Marcel, ya Allah, bener nih kata Yon. Aduh, jadi ikut stres nih saya. Nih, saya sengaja nih, saya tanamin rumput-rumput sini loh. Buat apa ini Pak Marcel? Loh, tanamin rumput biar adem. Biar kita kalau lagi galau tuh ada teman curhat. Pak Marcel bisa galau juga nih. Oh, gini-gini juga punya ini loh. Oh, alah, mantap. Nah, kadang gini kan ada yang ngomong gini. Atau alam udah mulai bosan melihat tingkah kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu kan lagu Bang Marcel. Akan sama aja itu menastaikan alam itu. Ya, boleh. Yang ininya udah tinggi bisa komunikasi sama alam. Saya mau tanya boleh enggak Bang Marcel? Apa? Ini bonsai apa ini? Ini bonsai jati ini. Wah, bonsai jati? Jati. Astagfirullah. Jati ini tuh. Saya sengaja saya bikin bonsai. Tapi kok daunnya kayak daun ringin? Kamu aja, kamu gak tahu bonsai gak usah asal sebut nama lah. Iya, iya, siapa Marcel? Nih, bonsai-bonsai banyak tuh. Ternyata Pak Marcel bener ya, Sobat Marcel. Bonsainya banyak sekali nih. Kamu jangan nyolong, ntar malah... Saya boleh minta gak? Beli loh. Ini saya susah loh nyarinya loh. Susah gimana? Lewatin gunung, lewatin lembah, sungai mengalir deras, bersama teman bertualang. Ke hutan? Ya ke hutan lah, masa ke mall. Cari bonsai aja di hutan ya? Di hutan lah kamu. Kalau di mall itu cari jajan, cari ya cemilan itu di hutan. Oh, di hutan. Mall. Ya. Ini yang bonsai yang kesukaannya Pak Mas itu bonsai apa ini? Banyak, saya suka semua. Suka semua. Ini pohon bambu. Pohon bambu ini. Bambu dari luar negeri nih. Dari mana ini? Luar negeri. Dari negro ini. Dari negro. Iya. Saya sengaja taruh sini. Bukannya negro kan gede-gede loh. Kok ini kecil? Ya kan dibikin bonsai. Oh iya ya. Kurang. Saya lupa. Bonsai yang kecil. Bonsai saya memang pecinta bonsai ini. Bonsainya banyak harus sekali. Harus mencari alam lah. Gimana bagus? Bagus, boleh. Nih, bonsai kok ada bunganya, Bang Marcel? Oh, kamu nih. Ini namanya bonsai Kamboja. Bonsai Kamboja. Ini Kamboja itu saya sengaja silangin dari alam lain. Saya tarik ke alam nyata. Jadinya seperti ini nih. Buat apa itu? Ya buat koleksi lah. Oh, buat koleksi. Loh. Kok bonsai Kambojanya bentuknya kayak gitu sih? Enggak seperti yang lain loh. Nih, saya ceritain ya. Tadinya tuh kecil segini. Saya sengaja tarik dari alam lain. Saya tarik ke alam nyata kayak gini kan. Sek gitu. Lah, saya mau ke belakang tuh, mau ini apa, kamar mandi. Saya nyuruh si unuk-unuk belukang suruh nungguin, awas nanti kelebihan energi. Pas saya balik ke sini, malah unuk-unuk belukangnya tidur ngantuk. Tidur? Jadi kelebihan energi ya sampai melendung-melendung gini loh. Jadi ini kalau kelebihan energi dari alam lain bisa kayak gini nih Bang? Bisa, ini gara-gara unuk-unuk belukang sih. Kadang payah juga. Maklum kadang ikut saya itu begadang sampai kali. Belum dicas kali Bang. Mungkin baterainya habis. Kalau enggak kelebihan energi mah pasti langsing. Ini dong. Langsing kayak apa itu? Gitar Spanyol dong. Gitar Spanyol kan enggak langsing. Ya kan kalau ujungnya itu langsing. Oh iya. Kamu enggak susah tahu lah. Iya Bang, maaf. Ini bunga-bunga kadang-kadang malah di sini ada bunga mawar. Kan udah saya masukin dari energi lain ke nyata kan bunganya macam-macam. Bagus yo. Iyalah. Warna-warni cuma ini lagi tumbuh yang ini doang. Ini ya.
Berarti Bang Mas kalau duduk-duduk lihat bonsai itu di sini nih. Di sini saya. Sambil ngerokok-rokok gini, lihat-lihat alam. Alam kadang-kadang itu melambai-lambai. Biasa sapa saya kan orangnya enggak sombong. Oh iya iya, siap. Sombong sama apalagi sama alam, cinta alam. Kadang-kadang tuh kamu kesini juga kesiangan sih kalau bagian dikit. Ini daun-daun nari-nari sambil nyanyi-nyanyi. Nyanyi apa itu? Yuk. Kadang-kadang yang nyanyi nostalgiaan lah. Temenin saya duduk-duduk pagi sambil merokok. Berarti enak kalau buat santai ini? Ya pasti enak lah, punya PM. Iya. Oke lah Bang Marcel. Ya kayak gini lah, cuma di jam jualan. Kadang-kadang ya yang sering-sering tuh saya kesini sambil memandang alam-alam itu. Saya menghargai alam itu melambai-lambai. Kita juga siap. Perlu dicontoh nih, Bang. Ya perlu lah. Oke. Kamu juga beruntung tuh kayak Yowan, udah saya sering-sering main sama BM tuh, kamu wawasannya tambah. Yo. Iya, tapi saya juga agak stres sedikit sih, Bang. Udah, kamu ntar malah lama-lama jelasin kayak gini ntar kamu kepengin lagi. Nah, saya minta satu boleh enggak, Bang? Belilah. Loh, kok beli sih, Bang? Buat oleh-oleh, Bang. Gampang tak pokoknya itu juga apa nanti juga saya mau tawarin ke si Ganang itu. Oh iya Kak Mas, Ganang kan suka bonsai ya. Nanti saya salah satu ini saya ambil dari sini, saya jual itu. Ya beli, dia harus beli dah. Kelakuan Bang Marcel ini sama Mas Ganang aja suruh beli loh. Bisnis man. Oh ya siap. Oke lah ya. Ya kayak gini sahabat BM, koleksi saya dan Diki juga beruntung sekali tuh dia kesini saya jelasin. Padahal banyak yang nanya-nanya cuman saya nggak mau jelasin. Cuman Diki sama si Yowan itu kemarin saya beli wawasan. Oke lah ya, jangan kepo-kepo terus lah. Nggak kepo Bang, paling ya cuma mau minta satu itu. Beli pokoknya itu, kalau mau bawa dari sini itu harus beli. Berapa satu? 1 jutaan ini. Oh iya. Ntar minta uang sama Mas Kainan. Yang penting kesini bawa uang, boleh ambil. Siap. Oke ya sahabat BM, di alam masing-masing, ya kayak gini kondisi rumah saya. Bisa nanti ikutin si BM, lihat-lihat si alam. Berkelana ya? Ya mau ikut loh. Berkelana mencari bonsai di alam ya. Iya sih, ya pokoknya cari bonsai-bonsai yang ada di alam liar, saya lestarikan di sini biar enggak punah. Oke, sahabat BM di alam masing-masing, ikuti terus ya si BM di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.